Waketumpan, yang disebut akan digelar pertemuan parpol koalisi Kim, Kamis 14 September malam. Pertemuan itu bakal terjadi setelah Prabowo bertemu dengan Ridwan Kamil, semalam. Namun Yandri belum bisa pastikan apa topik yang akan dibahas pada pertemuan malam nanti. Yandri sebut, kemungkinan seluruh ketum parpol di Kim akan hadir termasuk Prabowo. Sebelumnya, Yandri pastikan tak ada pembahasan soal cawapres di pertemuan Prabowo dengan RK. Hal itu karena pembahasan cawapres akan dibahas oleh seluruh ketum parpol di Kim. Selain RK, seluruh nama yang bisa jadi cawapres Prabowo juga belum dibahas untuk sejauh ini. Namun, Yandri tekankan, sejatinya PAN tetap dorong Erick Thohir jadi pendamping Prabowo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!